Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muadzin akan diampuni sejauh suaranya suara azannya, dan setiap benda hidup dan mati yang mendengar suaranya akan memintakan ampun untuknya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Mu'jawul Kabir dan Bazar. Dalam riwayat Bazar disebutkan, setiap benda yang hidup dan yang mati akan menjawabnya. Mu'az majmu'az zawaid. Dari Abu Sahsah radhiyallahu an, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, bila engkau berada di luar perkampungan, maka keraskanlah suara azanmu, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suaranya pasti akan menjadi saksi baginya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan perasaan kehambaku terhadapku, dan aku selalu bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku di dalam suatu majelis, maka aku mengingatnya di dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekat kepada aku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatangi dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirku bergerak karena menyebutku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hasan rahimahullah, ia berkata, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, maka aku ceritakan kepadamu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW berkali-kali, dari Abu Bakar berkali-kali, dan dari Umar berkali-kali. Aku berkata, ia berkata, barang siapa pada waktu pagi dan sore mengucapkan Alhamdulillah, Allahumma anta halaktani wa anta tahdini wa anta tuhi muni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Ya Allah, engkau telah menciptakan aku, dan engkaulah yang memberikan petunjuk kepadaku, dan engkaulah yang memberikan makan aku, dan engkaulah yang memberi minumku, dan engkaulah yang mematikanku, dan engkaulah yang menghidupkanku. Jika ia meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Abdullah bin Salam berkata, Nabi Musa AS berdoa dengannya setiap hari 7 kali. Maka jika beliau meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Hadis riwayat Tabarani majma'us sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Abu Qasim Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan benda tajam, mengacungkan benda tajam ke arah saudaranya, maka malaikat melaknatnya sampai yang meninggalkan perbuatan itu, meskipun yang diacungi itu adalah saudaranya seayah dan seibu. Hadis riwayat Muslim. Terangan, meskipun yang ditunjuk itu adalah saudara ayahnya dan seibu, maksudnya meskipun ia hanya bercanda dan tidak bermaksud menebaskannya, karena pada umumnya saudara kandung tidak akan membunuhnya saudaranya sendiri. Mirqah. Dari Nabi SAW, di antara riwayat dari Tuhan Azza wa Jalla, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beliau bersabda,
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Dia menjelaskan, barang siapa berniat melakukan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, Allah akan mencatat untuknya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan kebaikan, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan mencatat untuknya sebagai 10 kebaikan di sisinya, sampai 700 kali berlipat, bahkan sampai berlipat ganda. Dan barang siapa berniat melakukan keburukan dan tidak melakukannya, Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan keburukan, kemudian melakukannya, maka Allah akan mencatat untuknya sebagai satu keburukan. Hadis dari Bukhari. Sedangkan Allah mencatat kebaikan dan keburukan, yakni memerintahkan kepada para malaikat mencatat amal dan mencatatnya. Alhamdulillah telah menggunakan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah ini akan disampaikan. InsyaAllah.